mengiyakan aku mengiyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba uyuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtiha'a wajillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qalal musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Thanian min halati mas'alatil istikhlaf. Al istikhlafu fi hairil jum'ah lahu halatani. Al-awwal ayastakhlifa ba'da hadatsil imam fihi tafsilun illam yukhalifil khalifatul imama fi tartibi salatihi karraqatil ula awit thalitha fir rubaiyah fayajuzu sawa'un ajaddatal ma'mumun niyatal qudwah amla. Wa in khalafal khalifatul imama fi tartibi salatihi kathaniyati awir rabi'ati aw thalithatil maghrib fayajuzu in jadatal ma'mumun niyatal kudwa wa illa falayajuzu. Athani an yaktadiyal khalifatu bil imam qobla hadathih fayajuzu mutlakon. Wa innama yajuzul istikhlaf idza lam yanfaridil ma'mumun biruknin walau qawliyan wa illa imtana'a fil jum'ati mutlaqan wa fi ghairiha bi ghairi niyatil iktida. Meneruskan pembahasan tentang meminta ganti di dalam sholat ini ada dua. Ada meminta ganti di sholat Jum'at, ada meminta ganti di selain sholat Jum'at. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui tentang cara ganti atau mengganti di sholat Jum'at. Kali ini yang kedua, al-istihlafu fi hairil Jum'ah, meminta ganti fi hairil Jum'ah di selain Jum'at. Lahu halatani, pergantian di sini memiliki dua keadaan, dua gambaran. Yang pertama, keadaannya an yastakhlifa ba'da hadatsil imam, meminta ganti tadi setelah berhadasnya si imam. Jadi imam sudah berhadas alias misalnya kentut misalnya, tengah-tengah sholat si imam kentut. Kemudian setelah kentut baru meminta ganti. Ini berarti meminta ganti setelah imamnya berhadas. Fihi tafsilun, di dalam gambaran ini diperinci jawabannya. Illam yukhalifil khalifatu, jika pengganti tidak berbeda al-imama kepada imam fitarti bisolatihi, di dalam urutan sholatnya. Berarti tidak berbeda urutan sholatnya pengganti dengan yang diganti. Dicontohkan di mana pergantiannya di sini? Karokatil ula, seperti di rokaat yang pertama. Di rokaat yang pertama si imam rokaat pertama kebentut. Nah, meminta ganti orang, baik orang tadi itu yang menjadi makmumnya atau orang lain. Nah,
Di sini enggak ada apa ikatan harus makmum, enggak ada. Karena ini selain sholat Jumat, ya, selain sholat Jumat. Yang pokoknya menjadi inti adalah yang dimintai ganti tadi atau penggantinya berbeda apa tidak susunan sholatnya, itu aja yang perlu diperhatikan. Kalau tidak berbeda, berarti meminta gantinya di rokat pertama, imam rokat pertama meminta ganti makmumnya atau meminta ganti orang lain. Au salisa, atau di rokat yang ketiga, kan intinya ganjil. Kalau rokat pertama enggak ada tasyahudnya. Atau rokat ketiga fi rubaiyah, rokat ketiga di sholat yang 4 rokaat seperti duhur atau isya, rokat ketiganya dia meminta ganti orang lain. Nah, ini berarti dia meminta ganti di rokat yang tidak ada tasyahudnya. Bagaimana hukumnya kalau seperti ini? Faya juzu, hukumnya boleh. Faya juzu, hukumnya boleh. Sawa'un ajaddatal makmumun niyatal kudwa amla. Baik makmumnya tadi niat memperbarui niatnya, ya, memperbarui niatnya menjadi makmum atau tidak, enggak urusan. Karena apa? Yang menjadi pengganti tadi sesuai dengan tertibnya. Dalam artian enggak ada yang dirubah. Kan nanti itu pengganti harus memperhatikan, memperhatikan yang diganti. Kalau misalnya di rokat pertama, maka si pengganti tadi di rokat kedua misalnya, kan ada tasawutnya seharusnya si pengganti. Sedangkan yang diganti di rokat yang pertama, ini maka si pengganti tadi itu merubah, harus merubah sesuai dengan yang diganti. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, intinya yang diganti di rokat yang pertama atau rokat ketiga yang tanpa ada tasyahud awalnya, maka diperbolehkan baik makmumnya apa memperbaharui niatnya menjadi makmum atau tidak. Wa in khalafal khalifatu, jika berbeda al khalifatu pengganti, berbeda dengan apa? Berbeda dengan imamnya. Fitartibi sholatihi, ditartib sholatnya. Kasaniyati, seperti di rokaat yang kedua. Awir robiati, atau di rokaat yang keempat. Awsalisatil maghrib, atau di rokaat yang ketiga di sholat maghrib. Lalu penggantinya masih rokaat pertama. Berarti kan harusnya harus ada tasahud nanti di situ. Maka di sini faya juzu tetap boleh, mengganti dia tetap boleh. Kapan diperbolehkan? In jadadal makmumun niyatal kudwa. Jika memang para makmum tadi itu niat mengikuti. Harus niat mengikuti. Karena berbeda penggantinya dengan yang diganti. Wa illa, jika tidak seperti itu, tidak diperkenankan. Enggak boleh. Ya wis salat sendiri aja. Salat sendiri. Itu yang pertama, ya. Meminta ganti setelah imamnya berhadas. Yang kedua, an yaqtadiyal khalifatu bil imam qabla hadatsi. Pengganti menjadi makmumnya imam sebelum berhadasnya si imam. Jadi memang ini imamnya meminta ganti dari makmumnya sendiri. Nah, intinya seperti itu. Imamnya meminta ganti makmumnya sendiri. Bagaimana kalau seperti itu? Dan meminta gantinya sebelum hadas. Mengikutinya si makmum tadi sebelum hadas. Faya juzu mutlakon, maka di sini boleh secara mutlak sudah. Baik apa dia mengganti di apa rokaat pertama, kedua, ketiga, terserah sudah. Karena dia mulai awal sudah mengikuti, menjadi makmumnya dia. Lah intinya berarti di dalam sholat, pengganti di dalam selain sholat Jumat, hukumnya boleh. Meminta ganti di selain sholat Jumat, hukumnya boleh. Secara mutlak wis, boleh. Dalam artian secara mutlak itu bagaimana? Menggantinya tadi itu apa waktu dekat ataupun waktu jauh. Penggantinya tadi makmumnya sendiri atau bukan.
Kemudian penggantinya tadi itu berbeda dengan imam, berbeda dengan yang diganti atau tidak. Semuanya sama, intinya boleh meminta ganti. Tinggal memperhatikan, kalau misalnya penggantinya tadi itu enggak cepat-cepat mengganti, ya, enggak cepat-cepat mengganti, nanti ada pembahasannya. Kemudian misalnya penggantinya tadi dari makmumnya sendiri ngelihat, kalau dari makmumnya sendiri dia ini makmum masbuk apa bukan, ya, makmum masbuk apa bukan. Kemudian kalau misalnya orang lain, ya, berarti bukan makmumnya, sama, harus diperhatikan dia ini sama aturan sholatnya apa tidak, susunan sholatnya sama atau tidak. Nah, untuk sama atau tidaknya, ya, kita lihat tadi itu, kalau sama persis rokaatnya, imamnya enggak ada tasahud, makmumnya enggak ada tasahud, maka tanpa niat mengulangi jadi makmum sudah boleh. Kalau enggak sama berarti makmumnya harus niat menjadi makmum. Intinya di situ. Jadi intinya berarti boleh. Wa inna ma yajuzul istikhlaf idza lam yanfaridil ma'mumun. Hanya saja boleh meminta ganti tadi itu jika belum infirad, apa ya, sendiri al makmumun, para makmum. Nah, dikatakan sendiri kapan? Biruknin walau kaulian, dengan satu rukun, walaupun rukun kauli. Wa illa, kalau enggak seperti itu, ya, berarti dia sudah menjadi infirad, jadi munfarid, imtana afil jum'ah, maka itu dicegah di dalam pengganti sholat jum'at mutlakon, secara mutlak. Intinya kalau sudah makmumnya lewat daripada satu rukun, tidak cepat-cepat mengganti imam yang batal, maka kalau sholat jum'at sudah bubar, sudah enggak sah, sudah mau dia mengganti enggak boleh sudah. Karena apa? Sudah pisah. Wa fi ghairiha, kalau selain sholat Jumat, kalau selain sholat Jumat apa sama juga tidak boleh. Kapan itu? Bi ghairi niyatil iktidak, ketika para makmumnya tidak niat mengikuti. Kalau niat mengikuti sama pembahasan seperti yang tadi. Makanya intinya ketika meminta ganti di selain sholat Jumat itu hukumnya boleh. Intinya di situ. Lah kenapa kok diikatkan dengan jarak, jangan sampai terlewat antara batalnya si imam dengan meminta ganti tadi itu ukuran satu rukun. Hadzal qaid li sayruratil khalifah imaman. Ini ikatan, ya, itu untuk menjadikan pengganti tadi itu menjadi imam. Lah kalau enggak diikat seperti itu, dalam artian sudah lewat dari satu rukun, berarti sudah gugur dia ketika untuk mengganti imam, gak bisa menjadi imam dia. Harus secara langsung, kalau mau mengganti itu harus secara langsung. Wa illa falayasiru imaman lahum illa biniyatihim al iktidak bi. Maka jika tidak seperti itu, berlalu satu rukun, maka dia tidak menjadi imam untuk para makmumnya. Illa kecuali biniyatil iktidak bihi, illa biniyatihim al iktidak bihi, kecuali para makmumnya niat mengikuti imamnya yang mengganti setelah lewat satu rukun. Gambarnya seperti ini, saya berjamaah dengan dua orang, saya berjamaah dengan dua orang, dapat satu rokaat saya batal, lah saya langsung keluar tanpa menyuruh orang. Jadi lah makmumnya pisan rodok bingung pisan, dilok imamnya kok moro-moro langsung metu, gak langsung-langsung maju, lewat satu rukun. Nah, satu rukun minimal apa? Rukun paling pendek tumaknina biqadri subhanallah, gak langsung jadi imam dia. Nah, di sini otomatis dia langsung sholat sendiri dengan batalnya imam, lewat satu rukun dia otomatis langsung sholat sendiri. Lah ketika sholat sendiri kemudian dia, oh aku seharusnya maju, maju dia menjadi khalifah, menjadi pengganti, boleh seperti itu? Boleh, karena apa? Ini bukan sholat Jumat, boleh dia mengganti. Kemudian makmum satunya, kan yang mengganti belakang saya persis, sampingnya
dia ya apa, boleh mengikuti pengganti tadi itu, boleh, tapi dengan syarat dia niat mengikuti imam yang baru tadi itu. Kalau nggak seperti itu nggak boleh. Beda kalau saya kentut langsung ngomong, gantiin aku batal, dia langsung ganti. Makmum sampingnya tadi itu gak perlu niat sudah, gak perlu niat mengikuti karena masih dalam keadaan posisi berjamaah, belum sampai infirod. Nah ini tentang pengganti. Nah, yang perlu diperhatikan juga, pengganti itu harus memperhatikan yang diganti. Pengganti harus memperhatikan yang diganti. Ini bisa terjadi di kapan? Ketika makmumnya masbuk. Ya, makmumnya masbuk. Contoh, saya sholat sudah 2 rakaat. Ada orang baru datang. Orang baru datang. Saya sholat di rakaat yang ke-2. Berarti makmum yang baru datang tadi rakaat berapa? 1. Ya. Kemudian saya batal. Saya meminta ganti dia yang baru datang, yang dia sekarang dia rakaat pertama. Bagaimana dia? Dia memperhatikan sholatnya dia sendiri apa memperhatikan sholat yang diganti? Dia harus memperhatikan sholat yang diganti. Berarti nanti ada tasahudnya dia. Harus seperti itu. Timbul pertanyaan, itu kalau di dalam rakaat Ustaz bisa. Nah kalau misalnya penggantinya tadi itu meminta ganti di dalam rukun qauliyah apa? Gambaran sholat maghrib misalnya. Padahal 1 rakaat sama 1 rakaatnya, rakaat pertama. Saya walau dolin amin, kan makmumnya mendengarkan fatihahnya imam. Saya walau dolin amin batal saya. Kan seharusnya makmum baca fatihah, kan seperti itu. Tapi saya batal, sehingga saya meminta ganti untuk dia, menggantikan saya. Dia mengulangi bacaan fatihahnya dia, atau langsung memperhatikan apa nadhamnya si imam. Nadhamnya imam seharusnya apa? Baca surat atau langsung ruku? Kan seperti itu. Nah, di sini kalau menurut Imam Syaubari, beliau langsung menggambarkan secara ringkas. Berarti kalau secara ringkas, intinya tadi kan harus memperhatikan susunannya imam. Susunannya imam tadi apa? Sudah baca fatihah. Berarti dia enggak perlu baca fatihah. Langsung baca surat atau langsung ruku. Nah terus siapa? Kan dia belum baca fatihah. Kalau dalam 1 rakaat belum baca fatihah, kan dia dianggap kurang 1 rakaat. Nanti dia nambah setelah salam. Itu menurut Imam Syaubari. Tapi di situ disangkal oleh Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Disangkal. Enggak bisa seperti itu. Tetap dia harus membaca fatihah. Dia tetap harus berarti gak memperhatikan nadhamnya imam. Tetap dia memperhatikan nadhamnya imam. Yang diperhatikan nadhom itu yang bisa membatalkan. Seperti tadi itu. Kan bisa membatalkan. Misalnya ada tasawud akhir, tapi dia di rokat pertama gak pakai tasawud akhir, ya batal sholatnya. Makanya harus penggantinya ikut tasawud bisa. Ikut tasawud juga. Nah sekarang permasalahannya dia mengganti di berdiri. Di berdiri. Apakah merusak aturan sholatnya? Ya tidak. Berarti ketika walau dolin amin, makmumnya mengganti, maju atau enggak maju misalnya, langsung baca fatihah tanpa merubah nadhamnya atau aturan daripada sholatnya. Nah itu yang diambil oleh pendapat oleh Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Dan itu katanya yang paling mutamad, bukan yang pertama tadi. Imam Syaubari itu disangkal, dan di situ banyak sangkalan-sangkalannya, gak bisa seperti itu ya. Karena merubah sudah wis, dia meninggalkan rukun akhirnya dengan sengaja. Nah, ini tentang pembahasan mengganti di luar Jumat ya, selain sholat Jumat. Intinya boleh. Nah, mungkin ada pertanyaan atau pembahasan, atau mungkin ada tambahan dari guru kita Ustaz Hadi atau Ustaz Masyudi. Silakan.